Halo guys, balik lagi sama aku Nisa Fadrini. Nah, kali ini aku mau reaction MV-nya Tiara Andini, finalis Indonesian Idol yang juara kedua. Aku baru pertama kalinya nih aku reaction lagu musik dari Indonesia. Biasanya aku dari Korea kayak Twice, ITZY sama Blackpink. Oke. Kita langsung aja ya reaction. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lima dari 365 covernya. Waduh. Kayak Tiara lagi ngelukis. Cantik banget emang dia. Idola aku banget. Oke. Lucu banget ya putih-putih gitu, ya ampun. Didengerin kalau lagi tidur tuh kati banget gitu, merinding sumpah. Tiara, aduh. Oke, manusia suara, simple banget video klipnya. Oke. Sedih juga ya, emang karena berbeda. Wah, ada Cupang. Ini kayak video clip plus liriknya. Bagus, kayak Tiara. Kamu cantik banget sih. 65 hari. Iya, Tiara ngapain? Kalau dia. Bagus banget ya. Maksudnya modenya gitu tuh Tiara di situ. Maksudnya dinding doang, dindingnya buat dipakein lirik doang gitu. Ya, gorden yang terbawa-bawa angin. Dan di situ ada pohon, pohon kering, plus lukisan buatan dia kali ya, atau aku buatan siapa. Oke, Tiara lewat. Suaranya bang. Oke, Tiara. Tiara yang lukis ceritanya dia. Emang waktu bisa temuin luka ya. Oke, Tiara main Cupang. Dengerin lagu ini tuh pas lagi di mobil gitu loh, atau enggak kita lagi naik, misalnya naik bis sambil liatin kaca gitu loh. Ngebayangin yang lalu-lalu. Tiara, cuman tangan doang bayangan. Ampun Tiara, sabar ya, kamu masih mikirin siapa sih? Emang aneh cowok ngomongnya manis banget. Taunya ditinggalin kan. Oke, Tiara sabar ya. Tuh ada bulan kan di situ. Oke, udah. Tiara cantik banget. Lagunya juga bagus. Itu tadi reaction dari aku tentang video klipnya dari Tiara yang judulnya 365 hari. Sampai jumpa di video klip reaction aku selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga videonya berfaedah dan bermanfaat. Sampai jumpa guys.